Lo, 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 lo. It was at this moment he knew. He fucked up. Hello guys, jadi hari ini aku mau nge-review skin grok buat konten YouTube pertamaku. Jadi tadi tuh aku udah beli skinnya. Mana ya? Kita liatin dari mana nih? Nih, lihat animasinya. Keren kan? Mana ya? Skin bagus. Oh, skin bagus selalu mahal. Ya pokoknya gitulah guys. Ini tuh bukan pertama kali aku ngeliat skin yang ini, tapi first impressionku tuh kayak emang bener-bener keren banget dari warnanya, semua-semuanya. Ini dia kayak robot kumbang gitu. Dan menurutku ini bakal jadi skin terbaru Grok favoritku, skin favorit Grok terbaruku. Karena sebelum-sebelumnya tuh aku selalu pakai yang Venom nih. Aku nggak pernah pakai yang Starlight, tapi bener-bener yang skin epic nih bagus pol. Kayak mandiri animasinya tuh udah keren gitu loh. Gemes. Nah, langsung aja kita masuk ke gamenya. Lihat, kita terbang sekarang. Gila nih, skin memang cebol banget guys. Udah cebol, sayapnya nggak berhenti gerak. Lucu. Apa sih itu? Shieldnya dia kayak itu loh, sarang madu, sarang lebah. Apa sih kayak game madu-maduan gitu loh guys. Oke. Dasar aku katrok baru pertama kali pakai skin bagus kayak gini. Gak ada yang berani rusuhin Iris. Aku mau level 2. Mau level 2, mau level 2. Yes. Lucu banget ya lihat Dairot sama cowoknya ini. Tadi mereka berantem, gak ngerti apa yang diberantemin gitu kan. Cetuar. Aku baru nyadar ternyata skill health-nya tuh juga ada efeknya. Coba-coba kita lihat lagi, atau mataku yang salah? Tuh ada efek warna biru. Udahlah, ini tuh skin grok paling bagus, guys. Tuh lihat ya. Udah skill 2-nya bagus. Pakai skill 2 pun bisa nge-kill, gila. Kurang jago apa aku nih, guys? Kacau, kacau. Skinnya bagus banget, kacau, kacau. Tuh, sumpah skill 2-nya ini bagus banget. Gak masuk akal. Kok akhirnya sudah level 6 ya? Dia ngepet dari mana, coy? Alamak, nggak jadi KS dong. Ini tuh namanya anti recall recall club. Udah kita biarin aja dia maju-maju sendiri tuh, biarin aja guys. Tunggu, tunggu. Kalau bisa rusuhin, rusuhin aja mereka semua nih. Lihat. Damage nambah 100%, bos. Dapat coy. Kabur dulu, kabur, kabur. Gila, gila, gila. Ih, lama, mak, 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 mak. Kalian tuh ya, kalau misalnya nggak bisa nge-kill, kayak kalian nggak punya skill, yang penting kalian tuh dapat assist aja, guys. Biar dapat duit, jadi duit. Kita sekarang bikin Athena dulu.
Emang skinnya ini bagus, skillku jadi bagus, semuanya jadi bagus. Masihnya saja Cow Dragon gak dapet. Anjir, anjir. Ya recall. Ya recall tuh sekali-kali kalau mau mati masa nggak recall? Alamak. Salah, ngideng ide banget. Oke. Eh bagus loh nih. Sumpah efeknya bagus banget. Aduh, skin skin paling bagus guys nih. Skin alunya bagus banget. Palakmu tuh kalau belum kupukul tuh rasanya nggak enak. Hah? Aku nih mau review skin gitu kan. Udah review bagus-bagus. Tapi kayak gamenya terlalu cepet gitu loh. Gara-gara Iris. Lihat, gila aku paling suka skill 2-nya. Bagus. Macem-macem kan kau? Nggak tahu grognya siapa nih dia. Yoi. Kita selamatin dulu guys. Apa yang perlu diselamatin ya? Dia udah jago banget. Nope. Iris tolong. Gak apa lah, mati sekali. Tapi emang beneran sih guys, ini kayak skin grognya bagus. Cumanya entah kenapa aku tidak bersinar di game ini. I don't like where this is going. Tapi biasanya bersinar. Imagination. Terotnya kenapa jadi kayak patung? Jahat banget suaranya aja bawa-bawa waktu. Gak tahu mereka namanya comeback. Kalian tuh kalau main gak boleh sombong kayak gitu guys. Pantun boleh, sombong jangan. Iris, come here. Tuh, jadi tank tuh jangan takut mati, tapi kalau udah kayak gini, kalian kabur aja, biarin yang lain mati. Wait a minute. Alunya kok nggak loncat ya? Kepala kau kok buat loncat mau? Tenang guys. Kita harus bersinar dikit-dikit, semoga kita dapat momen buat bersinar. Oh ya, counternya Hanzo tuh bisa bisa Link, bisa Kufra. Soalnya kalau kalian pakai Link guys, kan tuh bisa ke belakangnya Hanzo langsung, kayak badan aslinya dia bisa ngekill langsung. Tiba-tiba kepikiran aja sih, jadi mau memberi informasi. Nah, bersinar ngekill. Lebih bersinar lagi kalau saya pakai grok nggak sih?
lagi kena lagi. Aku udah berapa kali kena lele nih? Tuh, rata tuh. Nangis kau. Iris mati gak ya? Kita kasih emot aja guys. Kill berapa dia? Kill 17. Anjir lah. Aduh, kalian tuh jangan jadi manusia-manusia toksik kayak gini, guys. Astaga. Suran aja lah. Lama. Mana sayap? Ini sayap. Ini orang Singapura pun ikut-ikut toksik. Kenapa dia nih? Nih, nggak bisa balik baru nangis kan, Glenn? It was at this moment he knew. He fucked up. Kripnya hilang semua. Yeay, Grok tuh harus dapat buff biru guys supaya mananya enggak habis-habis kan, kan pakai sepatunya lari. Aduh, toxic banget musuhnya. Kita balik dulu. Aduh, ini kayaknya tadi tuh easy game. Gak mau sombong tapi tadi tuh apa easy game. Kenapa tiba-tiba 12 menit? Kajinya udah bilang Lord Yellow 12 menit dikacangin. Nah, ngekill lagi kan guys, gitu. Alamak. Kalian tuh jangan mencontoh aku ya guys kalau pakai Grok. Jangan ambil kill core. Tapi kalau udah late game udah pasti menang kayak gini, ambil aja. No! Please, lady, you don't understand. You don't know what you're doing here. Astaga, suaranya ini toksik banget loh. Udah mati 6 juga. Ayo, En! Kenapa belum End ya? Nah, gila guys. Emang kalau pakai skin baru tuh auto jago, apalagi skinnya bagus ya kan? Ih gila, aku udah Jawa Timur nomor 8 guys. Sombong dikit lah. Yehi. Yeay. Widi konten nih, iya. Dah, konten Groknya gitu doang guys. Nanti kita konten-konten yang baru lagi.